1. Kirana Indonesia. 2. Indonesia. 3. 4. Berikut keseruan Send Off Sophie Kirana Puteri Indonesia Lingkungan 2024 Goes to Miss Internasional 2024 Tokyo, Jepang. Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 Jumat tanggal 25 Oktober 2024 malam. Indonesia! 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 Sophie Kirana Miss Internasional Indonesia 2024 saat tiba di bandara. Indonesia, 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 Indonesia. Disambut antusias oleh para pageant lovers Indonesia. Negeriku yang kucinta, Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Astamara Sister Puteri Indonesia 2024. Original video dipersembahkan oleh DPI Damu. Ada juga Laksmi Syari Denis Wardana. Inilah Sophie Kirana. Hai Kang Sophie, semangat membawa nama Indonesia di Jepang.
aku tahu banyak banget yang udah Kak Sofi lakuin selama ini. So sekarang tinggal waktunya untuk enjoy dan menikmati kegiatan Kak Sofi di Jepang nanti. Jangan lupa untuk banyak makan, karena Kak Sofi butuh tenaga untuk kegiatan yang sangat padat itu. Jangan lupa juga untuk enjoy. Apapun hasilnya nanti, kita udah bangga sama Kak Sofi. Dan semoga Kak Sofi bisa membawa high achievement juga untuk Indonesia. Arashta, Haifazana, dan Melati Teja, bayi DT Idamu. Hari ini kita sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta lagi untuk mengantarkan our green Asmara Sofi Kirana ke ajang Miss International 2024. Harapannya cuma satu, semoga Sofi Kirana bisa menikmati seluruh proses karantina sampai dengan final Miss International 2024. Semoga semuanya dilancarkan, Sofi Kirana di sana juga sehat-sehat. Dan pastinya doa kita bersama, semoga Sofi Kirana bisa mendapatkan Crown of Miss International yang kedua untuk Indonesia. Tapi apapun itu hasilnya Sofi Kirana, we always love you and also we always proud of you. Ada juga Koko Andreas Pau. Aku mau nanya dong, kira-kira outfit yang udah disiapin buat Sofi, ada gak sih kisi-kisinya gitu? Oke, outfitnya Sofi, kebetulan kita prepare sebanyak sekitar 40 outfit untuk hampir 3 minggu ya selama karantina di sana. Untuk spill warna-warnanya ya, warna-warnanya pasti pastel ya, dan juga ngikutin kulit warnanya Sofi. Dan bocoran sedikit, kita ngangkat ada beberapa baju yang co-print, ada juga yang ramah lingkungan juga pasti, terus ada yang memakai pewarna alami dari daun-daunan juga kita ada, terus yang pasti wastra, ya yang pasti Sofi banget lah. Oke, terakhir nih, kira-kira dukungan buat Sofi, kata-kata dan dukungan. Oke. Miring. Untuk Sofi Kirana, enjoy the karantina, enjoy the moment, anggap ini semuanya adalah bagian, memang bagian perjalanan dari kamu. Just take a break and then relax. Saya yakin kau pasti bisa dan bawa pulang makasih. Good luck Sofi Kirana, Miss Internasional Indonesia 2024. Potret Send Off Sofi Kirana. Astamara Sister Puteri Indonesia. Keluarga dari Sofi Kirana. Deris Nagara dengan Bapak Mega Angkasa. Dalam momen send-off-nya, Sofi Kirana mengenakan wardrobe by Li Couture Gown Surabaya. Sedikit informasi dari Bapak Mega Angkasa. Jadi serangkaian kegiatan karantina Miss Internasional 2024 akan dimulai pada tanggal 29 Oktober 2024. Nantinya National Costume Competition pada tanggal 3 November 2024. Kemudian babak Preliminary Competition pada tanggal 10 November 2024. Dan Grand Final Miss Internasional 2024 edisi ke-62 pada tanggal 12 November 2024, Tokyo Dome City Hall.